kita melancarkan program jualan keluarga Malaysia bagi kawasan Parlimen Kapit. Nampaknya dari pagi tadi, luar jangkaan saya, ramai yang datang mengunjung. Sekarang sudah pukul 12, nampaknya hampir banyak sudah stok-stok yang dijual ini dah dibeli. Katanya pada mahu dia, Pak, berapa jimat datang dia? Belanja ya? Ayo? Bisa ke jimat ke arah berpasang? Oh, jauh jimat lah. Okay. Jadi, kena nanya dia, kati kerundian dek penemu dek pak program jualan program Malaysia atau kati kita itu teruskan ga begini? Oleh teruskan lah. Jadi mesti mai membantu kita lah. Oleh mereka lepas mereka barang mesti murah sikit. Terima kasih lepas udah ngagak jualan murah kata Allah. TKG oleh ngagak barang Allah. Okey, masih out. Sorry tu ongkosnya nanti normally nanti aku beli apa pasal dia berapa aku nak kurang hari 300. Tapi kejut aku mendak begitu. Oh. Saya baru 190 ah. Oh. So saya agak surprise tu. You know. Jadi rasa aku amat menguntungkan lah. Ya, yeah. Amat menjimatkan dari biasa. Ya, apa penemu aku jualan begitu patut diteruskan. Terima kita di Kapit di Tore. Apa kita di Medak di Kapit di Tore tu. Tajak pen mayuh pasal-pasal baru ditumbuhkan. Tahu ke udah di bisi berjual tapi nanti kita medak mandi yang rezeki rega ya lagi berdau tinggi kita di kapit itu nya aku selesai gagal mak dia pagi itu bisi kurang berketuk dia nya siti hari nama hari siti kerajaan boleh mantuk kita rakyat apa kita rakyat tu tu meh orang ke nanggul tahu ke selalu nerima penanggul tegar harga barang sedikit retuk dia. Dan kita nemu udah kubik tu sebab mayuh barang mayuh dan dikit utai misalnya jadi cerita dari penanggu bala rakyat lah. Jadi program kita tu amat mana. Jadi patut diteruskan bukan seminat udah tu ialah. Jadi patut diteruskan tiap bulan.